Hai everyone, di sini aku akan bahas tentang Shopee Affiliate Program ya. Di sini aku pakai second account aku ya. Di sini belum terdaftar akun Shopee Affiliate Program. Nah, di sini ada Shopee Affiliate Program, kalian klik. Nah, di sini bergabung sebagai Shopee Affiliate Program ya, kalian klik atau program affiliate penjual. Masuk ke Shopee Affiliate Program. Nah, di sini masukin sosial media kalian berupa Shopee, Instagram, TikTok, YouTube ya. Jadi di sini kalian bisa saling aja YouTube aku itu apa, Shopee aku apa. Nanti di situ kalian bisa menautkan linknya itu berupa jualan kalian ya. Di sini aku menautkan akun YouTube aku ya. Di sini YouTube aku, karena Shopee Video atau Shopee aku itu ada dua ya guys. Ini second account aja untuk kasih tutorial ke kalian tentang cara daftar Shopee Affiliate Program. Nah, kode referralnya kalau kalian mau gabung itu X2GGTV ya. Kalian salin, kirim. Nah, alamat email, kode tim. Nah, pendaftaran berhasil diajukan. Nah, kalian tinggal cek aja di email ya. Berarti selamat datang di Shopee Affiliate Program kami. Kami dapat mengakses program ini. Jadi nggak beberapa menit doang itu kalian sudah diterima menjadi Shopee Affiliate Program ya. Jadi di akun itu udah diterima dan kalian mendapatkan email. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat performanya ya, karena di sini akunnya baru Shopee Affiliate Program, jadi performanya masih nol. Terus media sosialnya itu yang klik berapa orang, Shopee Video berapa orang, sama live-nya itu berapa orang ya. Jadi masih kosong banget karena masih mengajukan baru ya. Nah, di sini juga bisa mengajak teman dari akun ini ke kodenya FC23TV ya. Jadi kalau kalian mau pakai kode yang tadi boleh, yang ini boleh. Nah, di sini untuk upload video kalian klik aja Shopee videonya di video. Terus kalian cari video yang kalian mau upload di Shopee Video. Kalian tinggal cari aja. Contohnya aku mau posting di Shopee Video itu berupa misalnya wadah cuci piring ya. Wadah cuci piring. Nah, di sini aku cari dulu videonya. Di sini aku cari dulu videonya. Aku scroll dulu. Nah, di sini kalian bisa jual produk apa aja ya. Jadi tinggal menautkan link dari produk Shopee-nya ya. Jadi di sini aku cari dulu produknya. Karena ada beberapa banyak banget videonya ya. Nah, di sini wadah cuci piring ya. Jadi itu instan, tinggal pencet aja. Nah, di sini aku mau posting. Nah, di sini kalian tulis kata teksnya ya, misalnya wadah cuci piring praktis super murah. Nah, di sini kalian bisa tambahkan tulisannya berupa ada suara Mbah Google-nya, sama kalian bisa tambahkan lagu ya, audionya. Nah, di sini aku tambahkan Indonesia lagunya, terus ada yang Inggris tulisannya suara Mbak Google-nya, ada yang suara laki perempuan ya, ini lagunya aku pilih. Jadi udah ada teksnya, udah ada lagunya, udah ada suara Mbak Google-nya ya. Jadi di sini tinggal klik aja tambahkan keterangan. Nah, tambahkan produk dan voucher ya. Jadi di sini aku simpan dulu ke draft. Nah, untuk cari produknya gampang, misalnya kalian tulis aja wadah cuci piring ya. Nanti kalian favoritkan. Jadi di saat kalian sudah mau posting di Shopee Video, kalian favoritkan, baru kalian munculin ke ranjang orangnya. Nah, di sini aku favoritkan dulu, baru bisa muncul di favorit ya. Jadi di tanda love-nya itu di klik dulu guys. Nah, ini komisinya 7%. Nah, ditambahkan favorit. Ada dua nih, tambahkan favorit. Ada yang cuci piring yang kotak sama yang bulat ya. Jadi kan tadi aku pakainya yang bulat ya.
Nah, setelah itu kalian masuk ke draft. Nah, di sini kalian bisa tulis hashtagnya ya, hashtagnya wadah cuci piring. Nah, di sini tambahkan produk karena kan udah difavoritkan, dia muncul, ditambahkan yang bulatnya ataupun yang kotaknya ya. Jadi tambahkan. Jadi di saat kalian sudah posting di selfie video, udah difavoritkan, jadi keranjang oranye itu akan muncul ya di beranda kalian ya. Tadi beranda selfie video kalian. Nah, langsung posting ya. Jadi berhasil. Jadi segampang itu guys untuk posting di selfie video ya. Tuh. Jadi di sini udah ada tautannya 2 produk. Jadi di saat tautan itu diklik, produknya kalian mendapatkan komisi dari 5% sampai 15%, tergantung yang diberlakukan sama seller tersebut ya, guys. Jadi itu penting banget, guys. Jadi kalaupun kalian di sini belum ada fitur sampel gratis, itu tuh belum muncul. Jadi kemungkinan itu bisa berapa menit baru muncul. Nah, di sini kan udah selesai ya. Jadi di sini udah ada sampel gratisnya ya. Nanti kalian bisa ke Shopee Video. Nah, di sini udah ada tampilan sampel gratis dan cara mintanya gampang banget ya, guys. Jadi usahain kalian fokus dulu, jangan baru-baru satu upload video di Shopee Video kalian belum ada followernya, kalian ibaratnya itu pengikutnya nggak ada, penjualan belum terjual, produk-produk dari Shopee videonya, atau kalian belum mengaktifkan fitur live, jangan minta sampel dulu ya. Tapi di sini aku cobain minta sampel gratis dulu aja, cobain aja ya. Tapi udah pasti sih ditolak ya. Jadi seller-seller itu juga ada pertimbangan kalau kalian bakal mengajukan sampel, yang kemungkinan diterima atau tidaknya itu tergantung dari kemampuan dari kalian gitu. Nah, di sini langsung aku minta sampel, contohnya nih. Minta sampel ini ya, ini karena akun baru, kemungkinan pasti nggak bakalan diterima karena kan nggak bakalan di ACC sama sellernya karena baru satu video dan nggak ada pengikutnya dan penjualan tuh belum ada. Jadi aku yang paling aktif di akun satunya itu udah alhamdulillah sih sampelnya itu lumayan. Aku pilih yang ini ukuran L, warnanya warna hitam, ini alamatnya ganti. Nah, setelah alamatnya udah lengkap, kalian tinggal permintaan berhasil ya. Terus kalian minta terus. Nah, di sampelnya itu bisa kalian minta itu 5 sampel ya. 5 sampel dengan produk yang berbeda. Misalnya aku minta bantal, baju, segala macam itu aku minta aja. Tapi kalau saran aku sih ini pasti ditolak ya. Karena memang ini akunnya baru. Karena yang akun satunya itu udah terdaftar. Jadi aku contohin ke kalian karena ini akunnya belum terdaftar, aku contohin berhasil dan cara meminta sampelnya juga di situ. Di sini aku minta sampai 5 produk sampel gratisnya ya. Ada juga mungkin seller-seller yang royal banget ya. Jadi usahain kalian dari Shopee-nya itu udah ada followernya, udah banyak terjual ya. Jadi kalau misalnya satu atau baru-baru ya jangan coba-coba untuk ajukan sampel. Jadi udah pasti ditolak ya. Meskipun ada beberapa seller-seller yang royal, tapi itu tuh kalian belum apa-apa kalau soal kayak gitu, karena yang dilihat juga kapasitas dari konten-konten kalian. Jadi itu simpel banget guys, kalian bisa mengajukan sampel ya. Jadi dengan 5 produk sampel ya, di sini aku ajuin tuh. Jadi kemungkinan ini karena akun baru udah pasti ditolak ya, karena belum ada penjualan dan itu tuh masih baru banget. Nah, di sini ada bukti post selesai dan terpenuhi ya. Oke guys, segitu dulu, semoga apa yang kusampaikan bermanfaat untuk kalian. See you, bye.